Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yulia. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup. Dan ini tuh kayak bikin luka sobek kayak gitu ya. Luka sobek, lebam kayak gitu pokoknya. Oke, tapi sebelum ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe. Dan juga kalian bisa share atau nyalakan notifikasinya, biar kalian semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pertama-tama seperti biasa aku mau menggunakan pelembab dulu. Oke, dan ini aku udah pakai pelembab seperti biasa, dan sekarang aku mau pakai lem bulu mata. Oke, sekarang aku mau memakai lem bulu mata, dan ini mau aku tempelin di pipi aku biar nanti tisunya itu nempel ke lemnya. Terus aku mau pakai tisu, tisunya kalian tinggal sobek aja kayak gini. Setelah tisunya digulung seperti ini, lalu tempelkan aja ke lem yang tadi udah diolesin. Kalau misalkan ini tisunya kepanjangan, kalian boleh gunting. Dan untuk tengahnya aku mau pakaiin kapas ya. Jadi kalian tuh cuma butuh kapas dan butuh serabut dalamnya aja. Kemudian aku kasih lem lagi tengahnya, terus aku ambil sedikit demi sedikit kapas, maksudnya serabut kapas dalamnya ya. Ini kayak gini, tinggal ditempel-tempelin aja. Untuk sebelahnya juga sama, lakukan seperti sebelumnya. Oke, dan ini aku udah bikin buat kayak lukanya gitu. Lanjut aku mau pakai foundation ya. Terus aku mau tambahin eyeshadow yang warna coklat untuk di luka-lukanya. Dan untuk warna merahnya, di sini aku menggunakan lipstick. Ini tinggal dioles-oles aja kayak gini sampai si tisunya itu tertutupi, nggak terlihat kayak tisu, nggak terlihat warna tisunya ya. Thank you.
Untuk bagian tengahnya ini aku kasih eyeliner biar kesannya tuh kayak lukanya tuh dalam banget ya kayak gitu. Jadi ini tuh darah yang masih di dalam kan biasanya suka ada kayak hitam begitu ya. Agak hitam maksudnya. Kemudian di sini aku pakai darah buatan, dan untuk darah buatannya di sini aku menggunakan susu kental manis, aku campur sama kecap dan juga pewarna makanan. Lanjut aku mau bikin kayak lebam-lebam gitu sama luka-luka gores sedikit-sedikit ya, jadi biar mukanya tuh kelihatannya tuh emang agak-agak berantakan gitu ya. Di sini aku menggunakan eyeshadow yang warna coklat, coklat muda sama coklat tua, dan aku juga tambahkan lipstick yang warna ungu. Di sini aku juga menambahkan kecap sedikit demi sedikit kayak gini ya.